Selamat datang di channel Kartono Farmer, channel petani milenial. Silakan like, subscribe, dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, kali ini kita akan melihat lahan mina padi di Desa Mungli, Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan. Oke, selanjutnya kita kedatangan tamu bule dari Belanda. Iya mbak ya, dari Belanda. Apa? Universitas? Wageningen University di Tembang Sari, antara padi dan juga ikan, budidaya ikan. Kebetulan ini adalah ikannya, ikan patin. Di pematang sawah juga ditanami tanaman jagung. Jadi ini multifungsi, ada tiga komoditi yang ditanam di sini, yang dibudidayakan di sini. Ini milik Bapak Kusno, Desa Mungli, Kecamatan Kali Tengah, Lamongan. Baru sekali ini, satu tahun ini. Oh, baru kontrak. Sistem sewa belum. Sama, sudah 18 tahun ya. Iya. Apa? Ini sistem sewa, Loh Mas, apinya keluar sama Bu. Patin. Enggak apa-apa Mas, patin sedegi ya, lu bis iki. MPPL Pak Darto. Tentang padi dan ikan itu sebetulnya yang
to have to see. Tahun ini pun panen berapa kali? Padahal cuma sehari kan? Sekali, misalnya 3 kali. Biasanya kalau nggak pakai ikan itu kan pupuknya menggunakan banyak. Biasanya itu berapa kuintal, tapi kak ada ikannya itu kan sudah sih pak kamburannya itu kosnya ada sih pak kan amit lapar pak deh Tapi saya gelem obah, sahabat. Ede bari. Pagi ngono ya iku. Gese. Nek isu. Monggo. Tegur. Ini diubekan, Bu. Apa diubek iku? Diubano. Dulu jepur lho. Thank you.
meter lah. Hampir setengah hektar bisa dapat ikan 2 ton. 2 kintal. 2 kintal sekali panen. Sekali panen. Nah, itu sampun 3 kali panen. 3 kali panen. Berarti bisa 6 ton. 6 kintal. Oh, kalau yang ikan murni saja. Berapa ikan murni? Kalau sebenarnya cuma satu kali. Kalau ikan saja pinter. Kalau ikan saja ya sekitar bisa ikannya apa? Kita lah. Kita 7 kintal. Berarti kadang dengan tempe ini